Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Randy Wiranata. Di samping saya ini adalah produk eksklusif dari Markul. Dan unit ini sangat terbatas banget. Produk ini adalah produk yang kemarin saya post di Facebook ya. Langsung saya pasang karena ini masih sampel teman-teman. Jadi ketika barang datang, saya cek untuk kelengkapannya ya. Ketika teman-teman ingin membeli produk eksklusif ini, teman-teman mendapatkan roda, dapat mounting, terus unit, sun height, lalu ada pemutar turret, kunci L, manual book, tisu, dan box. Untuk harganya sendiri, Markul ini harganya di Rp3.250.000. Susah sekali mendesain Markul ini teman-teman, jadi saya butuh waktu 6 bulan, pemilihan lensa dengan kualitas HD, tentunya yang paling baik. Lalu turretnya itu kuat banget, memang direkomendasikan buat bermain turret. Dunia bedealer di Indonesia sudah sangat berkembang banget. Yang dulu inginnya lock turret, sekarang sudah menginginkan sebuah produk yang sudah zeroing stop turret. Padahal untuk fungsinya kurang lebih sih sama aja sih ya. Nah, untuk produknya Markul ini sendiri, ini adalah produk limited edition teman-teman. Jadi Markul itu punya produk limited edition namanya Markul Glacier. Di tahun lalu ada Markul Glacier HD yang Gen 1 ya, itu belum zeroing stop turret. Dan kita upgrade lagi, reticle-nya lebih bagus lagi, turret-nya lebih bagus lagi. Kalau dulu harganya 2 juta, yang terbaru ini harganya Rp3.250.000. Nah, untuk reticle-nya sendiri sama persis dengan elemen titan. Jadi, untuk ukuran elemen titan, glass lensanya itu saya mendesain kalau di titan itu reticle-nya modelnya duplex ya, tengah. Padahal di Indonesia itu suka banget dengan reticle center dot atau titik tengah. Jadi, saya mendesainnya dengan mengubah duplex menjadi titik tengah. Untuk clearance lensanya sendiri dia sudah HD, fully multi coating, depan belakang hijau bening, dan saya tadi coba di zoom kecil, zoomnya minimal itu adalah 5 sampai 20 kali. Jadi teman-teman untuk zoom 5 sampai 20 kali, 5,5 sampai 25 itu adalah scope-scope yang sangat jarang banget. 3.18 itu sangat jarang banget. Karena ini eksklusif, saya meminta zoom 5 sampai 20 kali. Karena apa? Yang pertama, ketika kita nge-vlog itu minimal untuk ring di jarak di atas 100 meter kita membutuhkan zoom yang lumayan besar. Tidak perlu 24 kali zoom. Saya rasa lebih banyak sih ya kalau saya sendiri menggunakan zoom antara 18 sampai 20, makanya saya membuat dengan zoom 5 sampai 20 kali lensa depan 50, tentunya view-nya lebih luas lagi dibandingkan dengan tube 44 untuk front lens-nya. Tadi kita coba untuk tes kejernihan di jarak 5 meter dengan zoom 20 kali. Itu hasilnya sangat luar biasa banget, bokehnya top. Jadi fokusnya oke. Untuk minimal paralaknya teman-teman, paralak ini minimal kurang dari 10 yard. Jadi teman-teman masih bisa nembak ring jarak 7 meter. Di zoom 20 kali nggak bakal ngeblur. Nanti kita akan tampilkan videonya. Ini adalah salah satu produk terbaik keluaran tahun ini ya. Teman-teman bisa lihat fokusnya sangat luar biasa banget. Jernih banget guys. Jadi paralaknya top di jarak 5 meter ini. Untuk zoomnya zoom 16 kali, view-nya seperti ini. Detail banget. Karena lensanya sudah HD ya. Jadi kualitas videonya juga benar-benar jernih.
Oke teman-teman, sekarang kita contohkan ya jaring stop turretnya seperti apa. Di dalam kelengkapannya sudah ada seperti ini. Ini adalah pemutar turretnya ya, dan juga kunci L-nya buat ngunci, nanti locknya ada di sini. Misalnya ini kita jaring di jarak 50 meter seperti ini. Habis itu kita ngelock ya. Gimana caranya ngelock? Kita putar pada bagian atas ini. Ini adalah knob, knobnya. Nah, kalau ini cuma satu stitch saja, jadi nggak bakalan ribet. Kalau sudah terlepas seperti ini, ya kita lepas. Ini jaringnya sudah 50 meter. Setelah itu, di sini ada 1, 2, 3. Tiga baut ini adalah baut pengunci, teman-teman. Kita kendorin baut penguncinya. Nah, seperti ini. Setelah itu, teman-teman, di bawah ini ada pengunci, ini namanya. Ini penguncinya. Lalu di sini, di bagian ini juga ada penguncinya. Nah, ketika kita ngelock, caranya pengunci ini taruh pada bagian kiri agar kita bisa mendapatkan up terus, nggak bisa ngedown. Jadi kalau misalkan terputar gini, pasti dia akan ngelock. Nah, penguncinya ini ingat taruh pada bagian kiri seperti ini ya, agar dia ngelock. Setelah ini baru kita kunci. Beginilah cara jaring stop dengan mudah, sangat simpel banget. Ini adalah sistemnya Markul Glacier HD. Ada 3 baut, kita kencengin dulu. Ini sambil gerimis guys, hujan. Tadi dadakan karena saya habis riding. Lalu saya ingat bahwa saya ada janji buat nge-review unit ini. Setelah kencang semua bautnya, baru ini angkanya, angka 0 kita taruh pada garis di bagian belakang. Nanti kita shoot garisnya. Nah, seperti ini. Setelah kita pasang dan kita zeroing 0-nya, baru kita kunci seperti ini. Kita tinggal kunci aja. Nah, kalau sudah kencang seperti ini, misalnya kita main di jarak 100 meter, pastikan up. Kita putar seperti ini. Udah mentok di 100 meter. Kalau kita lupa nembak misalnya di jarak 50 meter, kita lupa, kita down kan. Kalau sudah tek bunyi seperti ini, berarti ini adalah zero awal kita. Enak banget kan? Ya, ini namanya zero stop turret. Seperti ini udah mentok, nggak bisa diputar lagi, berarti dia adalah zero awal kita, yaitu 50 meter. Seperti itu zero stop turret. Jadi sangat simpel banget. Lalu turret kanan ini lock turret. Jadi enak banget buat teman-teman nggak semuanya jaring stop. Karena untuk ring yang kanan ini kita buat untuk koreksi perkenaan angin. Kita jarang banget memakainya. Jadi saya memilih untuk membuatnya menjadi lock turret. Seperti ini. Tinggal lock aja, dia nggak bisa berputar lagi. Seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya view-nya. Untuk bokehnya sangat dapet, lensanya super chilling, reticle-nya oke, kurang apa lagi, zeroing stop turret lagi ya. Jadi produk ini adalah produk yang terbaik di tahun ini, salah satu produk terbaik dengan ring harga yang lumayan murah. Tunggu apa lagi? Segera booking, bisa langsung WA di 085-738-304-692. Teman-teman bisa lihat sendiri ya view-nya. Saya tes di jarak 5 meter. Kejernihannya seperti itu. 5 meter teman-teman. Bayangin 5 meter di zoom 20. Wah, pokoknya luar biasa mantapnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. See you.